Panggen. Geng, nak rakam sikit buat tontonan korang eh. Ada rezeki kita lah buat rakam. Nak rakam sikit eh. Buat rakam kawan. Kawasan Beronda. Tu dia abang kawasan, geng. Abang kawasan Beronda kan? Abang kawasan Beronda. Okey. Tadi kalau siapa-siapa datang ke ni. Kawan-kawan tu. Abang kawasan eh. Jadi dia mungkin tak kacau kita lah. So kita kat sini kita kena hati-hati, jaga mulut. Jaga mulut kawan-kawan eh. Kalau datang sini jaga adab, jaga mulut. Itu yang penting. Sekarang ni kita tengok depan-depan real eh. Depan-depan kita tengok. Dekat Sungai Selangor kita tak boleh nampak lagi sini lah. Tapi dekat Sungai Linggi ni kita boleh nampak. Merisau kan eh. Tapi tak apa. Kita niat kita jaga rezeki kawan. Niat kita jaga rezeki. Okey. Halo, assalamualaikum dan juga selamat petang kawan-kawan eh. Untuk video kali ni macam biasalah, kita nak buat video mancing lagi. Akan turun di rumah rakit Medon di Tanjung Agas, Port Dickson. So korang tengok suasana dia. Kita bagi suasana dulu. Suasana dia. So kali ni kita turun air mati eh, korang tengok eh. Air warna coklat lah. Biasa kat sini air hijau. Dia boleh bertukar color eh. Kejap hijau, kejap coklat. Nak bagi korang terhibur, kita buatlah aktiviti mancing. Turun di rumah rakit, tengoklah apa hasil kita orang nanti ya. Dan kita bersama kawan-kawan kita ni, semua ada ni. Sempat kita merakamkan sekejap. Okay, ciput dan hantar, come on. Okay, one ada eh. Eh, ada. Mantap. Mantap. Bih, senyum sikit, Bih. Iman, selamat kembali. Okey, kita buat naik barang dulu. Sampai dekat atas rumah rakit nanti kita akan update. Kena, senyum sikit. Eh, nanti buat tengah buat review guys. Okey, mantap. Okey, pada yang menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih yang telah support Nas Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Kita jumpa dekat atas rumah rakit. Okey, terbaik. Jom lah kita review sikit tentang rumah rakit Midon ni di Tanjung Agas eh. Kita review sikit keadaan kelong. Kita ambil view keadaan dia untuk spot korang nak mancing kat sini. Korang lepak santai kat sini kan. So boat akan datang kat sini, dia parking kat sini. Kita terus naik kat sini. Begitu. So sana tu jambatan eh. Korang boleh tengok sana tu jambatan. Jadi sebenarnya tak jauh pun daripada darat. Cuma kita nak spot dekat tengah. Okay, kita tengok pula spot kat belakang. Ni korang nak bersila, nak terbaring ke apa kan. Korang boleh buat kat sini. Selesa kan. Korang semua dah siap pancing. Aku biar dulu. Okey, dekat belakang tu korang boleh mancing. Boleh mancing eh. Kira berpusing lah. Sampai ke ujung sana. Sampai ujung sana. Tapi ni tak ada space lah aku nak tunjuk. Kena masuk dekat sana eh. Okey je. Untuk belah sini. Okey. Tadi review belah belakang tau. Jadi aku akan tunjuk dengan korang review belah depan dia. Belah depan dia ni. Ni biasalah kan. Waktu musim hujan memang sampah kan ada. So dekat sini nanti. Okey. Ni korang kena jalan hati-hati. Jalan hati-hati. Jadi ni dia punya sangkar eh.
Yang ni ada syakap dan juga ikan-ikan yang Abang Midon bela lah. So kat sini lah keadaan ni. Keadaan dan suasana dah. Jadi so kat sini kan kita masuk lebih kurang dalam pukul 3 petang dan kita akan balik lebih kurang 12 tengah hari besok. Macam tu. Geng, support sikit. Mana yang belum subscribe lagi, korang boleh subscribe. Tekan button like dan juga korang boleh share-share pada kawan-kawan eh. Untuk datang ke sini, nanti kita akan tanya dengan admin Abang Midon. Okey, untuk ikan eh, korang nak tanya kan, ikan apa yang ada kat sini? Kat sini ada macam-macam ikan. Sebab dekat sini antara bagi aku sini kuala boleh katakan kuala lah, kuala dan juga muara eh. Dekat sini ada ikan syakap, ada ikan senangin, ada ikan MJ, syakap merah eh. Lepas tu ada ikan kitang, ada ikan tuka, semilang, syakap dan juga udang galah. Korang tengok sini eh, bergantung pada air. Kadang-kadang bila korang datang sini, air dia boleh bertukar warna menjadi coklat. Kadang-kadang dia boleh jadi hijau. Hijau kehijauan laut lah. Macam tu. So, untuk dalam masa 24 jam ni, kita pun tak tahu apa hasil kita. Sebab bukan kita yang menentukan rezeki kan. So, kita berusaha lah. Nanti kita tengok lah apa hasil, update. Ada strike ke tak ada. Kita tunggu je. Okay, terbaik kawan-kawan. Banyak buntar ni. Ini dia. Gemuk-gemuk buntarnya. Dia dah lari eh. Ada buntal-buntal. Oh, buntal-buntal dia. Okey, assalamualaikum Abang Midon kita. Inilah Abang Midon kita. Biasa kita jumpa dia dekat bukan jumpa lah. Biasa kita komen dekat TikTok kan. BTT ya. Dekat BTT. So kali ni kita jumpa depan-depan kan. Kita dah sampai ke sini. So alhamdulillah bang, boleh cerita sikit bang tentang Kelong ni, berapa dia punya apa ni bayaran dan juga apa ni perkhidmatan yang abang sediakan kat sini? Abang boleh ceritakan sikit kat sini. Okey. Apa pun terima kasih lah. Terima kasih lah kerana support abang eh. Okey, sama. Okey, yang pertama sekali Kelong ni baru saja dibuka pada 25 bulan 12 tahun 2022. Okey. Dan sehingga kini lah. So tentang pembayaran tu dia ada dua mekanisme. Satu mekanisme yang kita panggil dia tapau. Tapau tu maksudnya privacy lah. Maknanya kita sama kita je. Orang lain tak boleh campur. Okey, faham. Okey. Dan satu lagi open. Open maksudnya kita boleh bercampur. Berkongsi kelong lah. Okay, itu dua kena semari lah. So dan package-package juga yang lain kita buat. Kita buat package menjaring ikan di laut. Oh, yang biasa. Sewa perahu dan memancing ikan di laut. Okey. Kita ada buat pelbagai-pelbagai tu lah. Okay, kalau nak buat river cruise pun, river tour pun boleh. Tak ada masalah. Ronda sungai. Pasal Sungai Dingin ni dia cukup kaya dengan alam dan fauna. Okay. Dia cukup habitat dia cukup menarik ya. Okay. Jadi kita pun sudah maklum ni sanctuary kan. Memang orang kata daya tarikan untuk pelancongan Negeri Sembilan lah. Terbaik lah. Itu yang kita buat lah. Okay. Yang kita usahakan lah. Apa pun abang ucapkan terima kasih lah kerana support abang kan. Alhamdulillah. Walaupun kita jumpa dalam TikTok. Betul. Kan? Tetapi secara tak langsungnya memang terbaik. Memang terbaik. Okey kawan-kawan. Akhirnya kita dah sampai di Kelong Abang Midon eh. Setelah sekian lama kita dah ada pasang niat lah nak sampai. Dan sekarang kita dah sampai. So kita tunggu je lah apa yang ada nanti, apa yang kita dapat. Semuanya bergantung pada rezeki. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita doakan cuaca baik, semua okey, tak ada masalah. Okey bang. Akhir kata bang. Okey, akhir kata okey kepada pemancing-pemancing yang mana nak datang berhajat, berniat nak datang ke Kelong Memancing Tanjung Agas, Polisi Negeri Sembilan, boleh direct berhubung dengan abang. Okey. Okey, ataupun boleh DM abang di TikTok Midon PD. Okey. So jadi kita boleh panjangkanlah. Okey, abang sertakan nombor telefon semua sekali nanti ya. Ya, semua. Okey, terbaik bang. Okey, baik. Okey. Terima kasih banyak bang. Okey, sama. Okey. Okey. Assalamualaikum sahabat. Okey. Terbaik geng. Nak tengok lesen pertama, lesen pertama. Sembilan karang weh. Sembilan karang. Angkat. Umpan apa ni? Umpun. Oi, sembilan karang ah. Mantap weh. Banyak dia jual. Sembilan karang, hati-hati weh. Ini bisa boleh tahan ni. Kau mana? Boleh terlentang tadi dua ni. Rampung mana? Terbang lah tu. Macam-macam cari jackpot. Itulah aku cakap. Macam tadi dia jentai.
Air besar ni bang. Bang. Air macam Kuala Selangor hujung hulu. Kan? Eh gempak kan. Okeylah saiz. Aku tarik-tariklah ni ikan pun je. Ah, pakai redup. Ha. Lampung. Lampung tak? Bottom. Aku pula kau ni. Ah tu, baru pergi. Ada bang? Bang ketak sikit bang, drag bang. Ya, bang, drag ketak sikit. Oh, anak sembilan lagi. Dia memang dia lah. Ha? Sekarang ni dah? Ha? Eh, besar. Oi, cakap. Lain, lain, lain. Oi, cakap weh. Sabar, sabar, sabar. Baik, 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 baik. Sikit itu sikit. Angkat ya. Okay. Ha. Oh, cakap dia. Gila, bye-bye. Oh, cakap. Eh, sikit ni, sikit ni. Sikit lah kena. Botong, 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 sikit lah. Sikit, sikit, Bik. Lesen cakap. Oi, lesen cakap, Bik. Padu kan? Jatuh, 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 jatuh. 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 Banyak mata. Patut umpah, Bik. Tak ada lah. Patut umpah, Bik. Tak ada lah. Oh, ni mati. Ni, udang mati. Oh, cakap, Bik. Ah, kenapa pula? Oi, kenapa pula situ? Woo, pesta dia orang ni. Kenapa ni? Tak. Okey, geng. Setakat ni pukul 6 petang eh. Kita update sikit. Pukul 6 petang, suasana dekat sini. Ha, dan ini hasilnya eh. Setakat ni siakap 2 ekor. Saiz 400-500 gram. Haa, sembilang pun ada. Senangin. Dan juga ikan-ikan lain lah. Jadi, begitulah kisahnya. Sampai pukul 6 petang. Jadi, kita terus sambung memancing. Sampai malam. Haa, ada dia. Tak telur. Haa, tak ada telur. Haa, ni kasar. Lepas 9 karang. Yeay, lepas 9 karang, geng. Mantap, geng, lesen kita, geng. Ah, ini bukan 9 karang, kan? Eh, karang ke? Come on, dia curi pos saya, nampak tak? Diam, diam, dia masuk, bang. Diam, kan? Diam, kan? Saya nampak saya ambil, bang. Yang kali beritahu lah, makan, Bik. Ah, 9 sana, Bik. Mari, 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 mari. Allah, mak, tak dekat juga. Mari, mama, masuk sini. Sembilang saja lubuk ni. 30 ekor, 2 kilo. Eh, betul ni? Takkan tak ada makan ni? Ah, kau pelik juga. Awak lemah, mbak juga. Awak diam. Ui, kasar, Bik. Ui, kasar, Bik. Alamak, Bik. Bikin... Bikin bikin malu aku, Bik. Benar aku nak kau, Bik. Orang kampung tengok, Bik. Sari. Kita sari, kita sari. Kita sari. Apa benda, Bik? Makan ni. Astagfirullahaladzim. Janganlah sesir. Dia makan tanjak tu. Aku isap sesir eh. Mak tu. Tak, Bik. Yeay, alhamdulillah 9 lagi guys, 9 lagi guys. 9 lagi guys di tapak tangan guys. Bik, banyak kat lubang lah tu. Jangan kita gerak tu. Eh, makan ni. Kasih double set satu tengok. Makan, mari sebelah. Baru nak double set trik, Bik. Sembilang kita tapak tangan dengan kawan. Sembilang lagi, Bik. Ui. Bukan. Hah? Cemawan ni, Bik. Ui, ada bayang, Bik. Kau kata dah habis, Bik. Kau tipu. Ui, bang kerapu, bang. Bik, angkat, Bik. Cuma nak tengok, Bik. Aku kasi, kasi zoom lagi, Bik. Ui, kerapu baru, ye. Ini namanya kerapu kunyit. Cari-cari, Bik. Jangan boleh tampak. Ui, kenapa kunyit, ui? Aduh.
cuma sikit ke sana. Woi, kasar bang. Sekali-sekali dia lagi. Bun, bun. Kasar. Uish. Sembilan. Ah, oh, ikan bang. Eh, kasar. Segan anggar. Malam satu lampung. Banyak sembilan betul. Tapi dia bukan sembilan laut kan? Dia sembilan karang. Tidak. Aneh. Angga pernah dapat lapan ekor masak tu masak pedang meletup ni. Boleh tak? Tak, asam pedang je. Eh, sikit lembut apa? Bukan dah sikit. Mari, mari, mari. Aduh, sini, aduh. Wih, kena. Almantul, bit. Oh, dah telan eh. Syok eh, bersila-sila sambil-sambil mancing ke sembilang eh. Sembilang lagi. Allahuakbar tak ada rezeki. Lagi. Allahuakbar tak ada rezeki. Jangan kau menangis. Sayangnya. Terlagi, terlagi, terlagi. Urun-urun, nama tu. Minta bang, minta. Minta bang. Emang dia minta bang. Aduhai, Albuntale. Albuntal, Albuntal. Aduh bang, monster bang. Betul lah, awak senangin lah nak gol. Ui, kerapu kan, kerapu kan. Senangin nak gol. Betul lah kan, jaring kan. Senangin. Haa. Soal betul. Habis mati kaya aku bit. Kerjanya. Dah gondol. Eh, daripada 4 tinggal 2 bang. Angkat dulu, angkat dulu sama-sama. Siapa dapat dulu? Okey. Dah mah habis. Mata. Gondol ni. Okay, mana boleh main depan duk sini? Kau dah potong sini, dah, dah potong traffic light tu. Eh, sini sini, main sini. Si lain kolam A, sini main sini. Kamu bisa lah. Eh, sini. Sini sini. Biarkan dia, buntal menunggu itu banyak tau. Okey kawan-kawan, kita update sikit eh. Untuk hari kedua ni, cuaca agak cantik lah. Korang tengok eh, cuaca baik eh untuk pagi ni. Lebih kurang dalam pukul 11 pagi. Pagi tadi dalam pukul 8, pukul 9 kita kena hujan eh. Hujan berangin lah. Bukan kata ribut. So, dalam pukul 1 lah kot kita mungkin bergerak balik. Dan nak tunjuk hasil dengan korang. Kita tunjuk hasil. Sebelum kita tunjuk hasil tu nak bagi tahu sikit info eh. So, mengikut Abang Midon, dia bagi tahu ada dalam masa 7 hari lah daripada hari ni dan lepas eh, 7 hari lepas memang akan berlaku hanya hujan dan juga berangin sikit lah. Tapi hujan daripada darat eh. Kalau hujan dan juga angin daripada laut ni agak risiko sikit lah dan berbahaya. So, korang tengok hari ni eh. Hari ni air masih coklat. Dan dah mula keluar hijau-hijau. Kau tengok hijau-hijau eh. Jadi dalam sehari dua ni mungkin air akan hijau balik dan mungkin akan padu balik lah. Macam tu. Jadi kat sini sebenarnya hasil okey. Kau boleh try kat sini. Kau boleh try kat rumah rakit ni. Hasil okey, memang sangat okey. Cuma cuaca dan juga ni lah. Kawan tak boleh nak ramal eh. Sebab cuaca ni kita tak boleh nak ramal. Sebab kita bukannya tahu eh bila nak hujan nak apa. Jadi sekarang kena tunjuk hasil dengan korang. Kat sini korang kena hati-hati sikit. Berhenti. Okey, ni hasil kita kawan-kawan. Ni hasil kita kawan-kawan eh. Dapat siakap 2 ekor. Siakap 2 ekor saiz lebih kurang dalam 500-600 gram. Ada udang-udang eh. Udang dapat seekor malam tadi. Waktu tu air nak balas pasang. Air nak balas pasang, udang masuk. Tapi apakan daya, air patah balik. Naiklah siakap 2. Lepas tu ada gemang eh. Gemang. Ni owner dia. Mantap. Kalau ada baju, peace, yo. Dan tu dapat kat ni. Siakap ni pun dia juga dapat. Siakap ni dia juga dapat. Jadi dia menggasak dengan kawan eh. Rezeki. Yang lain ni adalah sembilang-sembilang apa? Sembilang karang. Sembilang karang ada. Kitang eh. Kitang ada duri. Alhamdulillah lah, hasil kita senangin pun dapat ni. Senangin pun dapat.
Senangin pun ada. Ni owner dia Senangin. Owner dia Senangin. Takut bibir. Takut bibir ya. Siakap seko ni pun abik yang dapat. Mantap senyum dia. Oh, dapat frigi. Stiker. Stiker. Boleh komen sikit kat sini macam mana? Setakat ni kita mancing. Setakat ni okey lah. Kolam ni, kolam pula. Ada kolam A, sea lion kan? tu dia, kolam A, kolam sea lion, kolam B kan. Semua ada kat sini. Kolam empat pun ada. Jadi bab cuaca kita macam mana Abid nak cakap? Bab cuaca, cuaca tak mengizinkan kita eh. Cuaca tak mengizinkan. Tapi alhamdulillah lah ada naik siakap eh. Senangin. Ada juga naik hasil siakap, senangin, duri semua ada eh. Kerapu pun ada Abid eh? Kerapu pun ada belah bawah ni Abid eh, kerapu. Kerapu pun naik. Lepas tu ni apa? Arung pasir kan? Arung pasir. Tapi banyak anak, anak sembilan banyak lah. Anak sembilan banyak. Okey kawan-kawan. Kita tunjuk sikit lah hasil kita kat sini. Ada siakap. Walaupun bukan aku dapat eh. Kawan-kawan yang dapat. Tapi kita tunjuk lah ikan yang ada kat sini. Okey, korang boleh try eh. Dekat kelong apa ni, rumah rakit Medon ni. Rumah rakit Medon. Korang boleh try masuk kat sini mancing. Selesa geng. Toilet semua ada. Jadi untuk tidur pun selesa. Makan semua boleh masak. Okey. Nanti aku update dekat darat. Update kat darat. Tengoklah macam mana, ada cerita sikit kan, kita boleh cerita. Okay kawan-kawan eh. Mantap. So pada yang dah menonton lah, yang dah menonton aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan juga yang terus support eh, support Nas Channel daripada dulu sampai sekarang ni, ribuan terima kasih aku ucapkan. Dan jangan lupa untuk like, korang boleh tekan like. Dan juga komen-komen yang baik-baik lah kan. Untuk masa akan datang kita boleh lagi perbaiki, mana tahu ada orang kata apa, kekurangan kita lah. Dan yang juga pada yang belum lagi subscribe, korang boleh tekan button subscribe, tanda korang support. Jadi korang boleh on notification untuk korang dapatkan video baru daripada Nas Channel. InsyaAllah akan datang kita akan turun lagi, mungkin ke kelong-kelong lain. Dan juga kita akan review tempat-tempat lain lah. Sebelum ni kita pergi ke Kelong Paradise. Sekarang kita turun di rumah rakit Medon. Okay kawan-kawan, nanti kita ambil ke atas InsyaAllah. Terima kasih banyak bang. Terima kasih banyak. Jumpa lagi kita. Okay. Okay geng, alhamdulillah kita dah sampai darat eh. Jadi untuk update hari ni alhamdulillah itulah hasil kita. Ada dua ekor cakap. Ada gemang seko, nak jenggi dan juga kaki-kaki lain lah. Jadi kawan-kawan kita yang ada hari ni, terima kasih juga kita ucapkan. Ada seko anak, anak jenggi. Selamat semua. Okay. Kemas, kemas, kemas. Okay geng, jangan lupa saksikan lah untuk video akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Tak tahu lah mungkin next week kat mana. Tapi sebelum tu mungkin kita akan cuti panjang kot. Cuti panjang. Mana bersalin eh. Jadi nanti kita up lah video yang terbaru. Mungkin merebuk ataupun video mancing. So jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Tanda support korang. Terima kasih banyak yang hadir. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bagi semua orang kan? Ini kau punya kan? Kan? Cakap, cakap.